Guys, selamat datang di channel saya, Indisipi 2. Kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sharing tentang cara mengatasi HP Xiaomi Redmi Note 7, aplikasi YouTube-nya loading terus ataupun muter-muter doang kalau dibuka. Padahal paket internetnya ada, tapi kalau buka YouTube itu cuma muter-muter doang alias nggak bisa dibuka. Oke, langsung saja kita ke solusinya. Pertama kita harus pencet dulu pengaturan ataupun setelan HP. Ini dia pengaturan, kita pencet. Kemudian sampai pengaturan ataupun setelan HP, kita pencet kartu SIM dan jaringan seluler. Ini dia, kita pencet kartu SIM dan jaringan seluler. Kemudian sampai di sini pencet SIM 1 atau SIM 2 yang kita gunakan untuk internetan. Di sini saya menggunakan SIM 2. Kemudian kita pencet nama titik akses. Kemudian sampai di sini kita pencet tambah di bagian tengah bawah. Kemudian di sini kita cukup mengisi nama dan APN, yang lainnya biarin saja. Untuk nama kita isi AHA. Simpan. Kemudian untuk APN kita isi AHA juga. AHA, pencet OK ataupun simpan. Jadi cukup nama dan APN, yang lainnya biarin. Setelah itu kita simpan APN ini, pencet di tengah bawah lainnya. Kemudian pencet simpan. Setelah itu beralih ke APN AHA sampai checklistnya berwarna biru. Jika sudah berwarna biru, sekarang aktifkan mode pesawat. Setelah itu matikan kembali mode pesawatnya. Setelah itu barulah aktifkan data selulernya. Jika data seluler sudah aktif, jaringan 4G-nya sudah muncul. Sekarang silakan teman-teman buka kembali aplikasi YouTube-nya, maka akan normal. Oke, guys.